Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan mendapatkan kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal Penuh atau Bintang 4. Kenaikan pangkat yang merupakan tanda kehormatan akan diterima Prabowo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur pada Rabu besok. Juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak mengkonfirmasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam acara Rapim TNI besok. Prabowo juga dijadwalkan menerima tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Dhanil menjelaskan kenaikan pangkat Prabowo itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar dan tanda jasa. Tanda kehormatan seperti itu sebelumnya diperoleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, serta mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Akan hadir di Rapim TNI dan rencananya akan menerima kepres dari Presiden terkait dengan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat secara istimewa menjadi Jenderal TNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.